swarga bumi. Tempat ini benar-benar jadi swarga bumi bagi saya. Ya, tidak ada satupun pengunjung berada di area wisata alam swarga bumi ini. Setelah diberlakukannya PPKM, yang mana tempat-tempat wisata di Kabupaten Magelang ditutup, beginilah kondisinya. Dan sekarang ini saya menikmati swarga bumi yang sepi pengunjung. Tempo hari tempat ini sungguh ramai oleh pengunjung yang berlibur di sini. Berfoto selfie atau foto bersama keluarga. Spot-spot foto di sini terasa sunyi di bawah siraman terik matahari. Konsep area wisata ini sungguh bagus. Back to nature, kembali ke alam. Di kanan kiri saya, di depan saya, di belakang saya adalah persawahan penduduk. Dan tempat ini jadi tidak biasa karena dipasang sejumlah besar tempat-tempat untuk foto atau spot-spot foto. Jadi tempat ini terasa sangat eksotik. Tampak ada sejumlah petani sedang memanen padi di area wisata swarga bumi. Sebetulnya saat panen begini cukup menarik bagi pengunjung. Ini bisa sebagai edukasi terutama untuk anak-anak kecil bahwa proses untuk menjadi beras awalnya ditanam ya, kemudian tanaman padi jelas-jelas dirawat, kemudian saat panen dituai secara manual bukan dengan mesin. Proses setelah dipanen pun masih panjang prosesnya, yakni diseleb untuk dibuang gabahnya atau kulitnya, kemudian jadi beras. Saya akan menyambangi petani di sini. Sugeng siang Ibu. Nah, niki kan swarga bumi ditutup nggih. Nah, apalah. Ah, matur nuwun. Nggih. Asmanipun Ibu sinten? Kula Buro Iyah. Nggih. Lajeng yang apa paket jilbab merah Ibu sinten? Ibu Amin. Lajeng ingkang lerek-lerek mriko kaos lerek-lerek Ibu sinten? Rokimah.
Burokimah, Buroiyah nggih. Wah, nam asmanipun hampir sama nggih. Nah, niko kok nganu parine? Ha niki kula sek nganu Bu. Bu, niku kok anu napa parine benten kados sing sebelah jenengan niki nggih. Niko napa pari nganu beras merah nggih? Mboten. Mboten. Beras putih. Putih tapi oh jenisnya benten nggih. Niku berarti kan pari napa Indian napa nggih? Nggih. Wah, nah ini ngomong-ngomong soal India, Bu. Kan ada virus varian baru dari India, virus Delta. Nah, ini harus hati-hati, Bu, ya. Kalau kemana-mana harus pakai masker itu kan. Iya, untuk ya jaga-jaga. Ke kantoran nggih. Nggih. Malah do sehat nggih. Wong kemringet gitu. Nah, niku kata-kata nek tiang Borobuduran niku nggih sehat-sehat amargi sami macul, sami napa kemringet nggih. Ana sing buruh, ana sing tani, ana sing tukang, nggih. Tapi ya kita harus berjaga-jaga, nggih. Bu, nggih. Kerja ngaten iki diniati ibadah supados barokah, nggih. Kula ndongaaken keluarga panjenengan sehat, karaharjan, nggih to, rezeki lancar. Amin. Sehat niku penting to, Bu. Kangge napa-napa. Ah, niku. Lah iki kula namung caos donga nggih yo supados keluarga panjenengan sak anak putu nek duwe buyut ya muga-muga do sehat sedaya nggih donga dinunga nggih monggo Bu amin Bu sinten wau Buyah nggih Bu Ro'iyah nggih mbok juwah niki nggih kula tak jalan-jalan rumiyin jenengan Pak Sinten asmane. Oh, kula. Kula kasebate Mbah Untung. Nggih. Ha nggih, kadang sok disebut Mbah Gemblung. Nggih, saestu nggih. Nggih, Mbah Untung mawon ngoten nggih. Nggih. Disebut nek kula petang sanggen kan halo Mbah Untung. Ah, nggih, leres nggih, Bu. Pundi jenengan? Kula. Ha kula nggih Borobudur mawon kawasan Borobudur, Candi Rejo. Nggih. Nggih, Candi Rejo. Ha kula asli Magelang kula. Nggih. Monggo-monggo Bu. Kalian istirahat nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Viewer baru saja saya ngobrol dengan tiga petani ya. Wanita-wanita tangguh. Wanita-wanita yang sehat, berkeringat. Ya. Memang untuk beraktivitas itu butuh sehat. Sehat itu penting. Untuk melakukan segala aktivitas apa saja enak. Kalau badan sehat, pikiran sehat, jiwa sehat. Karenanya sehat itu harus diupayakan, diusahakan. Ya, saya masih berada di area wisata Swarga Bumi. Tempat ini sepi, tidak ada pengunjung, hanya ada sejumlah petani yang memanen padi. Dan tampak di hadapan saya ini adalah padi dari India, merah daunnya. Padi ini padi merah, tetapi isinya beras putih tetap. Dan ini jenis padi dari India, kata Bu Amin tadi menjelaskan kepada saya. Ya. Ya. Area Swarga Bumi ini cukup luas. Kita ketika pengunjung datang melewati jalan seperti jembatan kayu. Ya, dan di sini ada spot foto. Ya, biasanya di sini ada tangga untuk naik dan ada kasurnya. Tetapi karena ini ditutup, maka kasur diamankan supaya tidak kehujanan. Ini memang tempat yang asik untuk foto-foto. Yang hasil fotonya tentu sangat eksotik. Ya. Di sini biasanya ada bantal udara
ini tempat yang sangat menyenangkan untuk anak-anak, juga untuk orang tua. Ada sejumlah fasilitas bermain seperti ayunan, ya. Tempat ini hampir seluas, perkiraan saya sekitar 5.000 meter persegi, mungkin lebih. Dan di sini ada kafe, ya. Pengunjung bisa duduk santai di sini, menikmati persawahan. Dan di sini ada kolam renang kecil, tampak di seberang sebelah timur ada sejumlah petani sedang memanen padi. Oh, saya merasakan kesejukan, kesejukan yang sungguh nikmat, terpaan angin di siang jelang sore ini terasa sejuk, ya. Banyak tempat-tempat wisata ditutup, seperti yang saya datangi ini, Surga Bumi ditutup, Taman Kelinci ditutup, juga tempat-tempat wisata lain ditutup. Panen, Bu. Nggih, mugi barokah, Bu. Nggih. Nah, niki nek ngeten iki ya Surga Bumi dados Surga Bumi tenan nggih, nek biasane rame pengunjung, nek ngeten iki lak tenang nggih, Bu nggih. Mugi sehat, Bu. Amin. Karaharjan. Nggih, donga dinunga nggih. Amin. Nggih. Amin. Nggih, donga dinunga, kerja diniati ibadah nggih. Nggih. Anjeh, hati-hati lho. Nyekel niku arit ngoten niku, hati-hati nggih, Bu. Nggih. Ya, di sini ada ayunan, ya. Saya akan goyang dengan kaki, ya. Ayunan ini sungguh menarik dan menyenangkan bagi anak-anak yang berkunjung ke Surga Bumi. Dari Surga Bumi, Candi Borobudur tampak meski tidak utuh, ya. Stupa-stupa sudah dibuka mantolnya. Tempo hari beberapa waktu lamanya memang stupa-stupa Candi Borobudur ditutup mantol. Itu untuk antisipasi supaya kalau erupsi Merapi, hujan abu sampai ke sini, stupa-stupanya tidak terpapar atau tidak terselimuti abu Merapi. Itu pengalaman tahun 2010 tempo hari. Ketika hujan abu sampai di sini, abu merapinya cukup sulit dibersihkan karena setelah kena air hujan daya rekatnya cukup kuat sehingga susah dibersihkan. Dari pengalaman tahun 2010 saat erupsi Merapi itulah kemudian diupayakan pada level 3 status Merapi, ditutuplah stupa-stupa di Candi Borobudur. Oke, itu saja jalan-jalan saya di Surga Bumi. Untuk viewer semua yang masih setia
mengikuti Poros Borobudur channel. Salam dari Mbah Gemblung, salam dari Mbah Poros, salam dari Mbah Hompong, salam dari Mbah Hembuh, salam dari Mbah Untung.